Ya, pada bagian ini kita akan membahas tentang fadilah salawat. Apa yang dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat, orang yang paling hampir, orang yang paling damping dengan aku nanti hari kiamat adalah orang yang terbanyak bersalawat kepadaku. Makin banyak kita bersalawat, makin damping kita dengan Rasulullah. Makin banyak kita bersalawat, makin dekat dengan Rasulullah. Dan kedekatan itu tidak hanya nanti pada hari kiamat. Justru setiap saat, setiap waktu, ketika orang itu bersalawat, maka dia damping hampir dengan Rasulullah. Kalau dia damping hampir dengan Rasulullah, dekat dengan Nabi, otomatis dekat dengan Allah. Ujar Nabi menyatakan, "Man zakarani faqad zakarallah." Siapa yang mengingat aku, menyebut aku, maka sama dia mengingat Allah. "Wa man zakarallah faqad zakarani." Siapa yang menyebut Allah, mengingat Allah, maka dia ingat dengan aku. Sudah minggu yang lewat kita bahas zikir la ilaha illallah dengan zikir hati Allah, Allah. Sekarang kita akan bahas fadilah salawat. Kenapa kita disuruh bersalawat? Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, satu-satunya ayat dalam Al-Quran, satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang Allah memberikan contoh kepada kita semua dan Allah memerintahkan kita semua, yaitu salawat. "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini maklumat dari Allah, pengumuman dari Allah, pemberitahuan langsung dari Allah kepada kita semua. "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa terus menerus bersalawat kepada Nabi. "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Hai orang-orang yang beriman, hei hamba-hambaku yang beriman, bersalawatlah kamu dan ucapkan taslim penghormatan salammu kepada nabimu. Jadi di sini ada tiga salawat: salawat Allah, salawat malaikat, salawat orang beriman. Tiga. Apa itu salawat Allah? Apa itu salawat malaikat? Apa itu salawat orang beriman? Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan, adapun makna daripada salawatnya Allah itu artinya rahmatuhu wa ridwanuhu. Allah terus menerus mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, kecintaannya dan keridhaannya kepada Rasulullah terus menerus.
tidak terputus sejak azalinya terus ila yaumil qiyamah, terus. Nah, jadi salawat Allah itu tidak seperti kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan. Salawat Allah itu artinya Allah mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayangnya, pandangan cintanya, pandangan kasih sayangnya, keridhaannya dipersembahkan, dihaturkan, diberikan khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.